Dengan berbagai bentuk kebutuhan hidup.
Begitu saya nyampe ke sini, Mas Win, terkejut saya. Kenapa Madura kok berkembang di Batu Malang? Merinding, Bu, saya tadi berlinang air mata. Kenapa di sini kok berkembang Madura di sini, sedangkan di Madura kadangkala ya tidak terlalu seperti ini. Jujur saya mengatakan seperti itu. Makanya ketika Mas Win ngajak saya langsung respon, bukan 100%, 1000%. Ingin cepat-cepat datang ke sini, nyampe ke sini langsung saya foto-foto, video-video, saking bangganya saya. Besok malam kami akan menggelar lagu-lagu Madura, tari-tarian Madura, dan juga ada salah satu kami angkat topeng petengteng yang ada di kewacatan di Kecamatan Kamar Modung. Mas Win, tari ini, tari asapan ini terilham daripada anak-anak kecil sekarang ini kan sudah apa yang namanya budaya lokal, yaitu membantu orang tua kadangkala sangat karena ada terkikis oleh kemajuan zaman, sehingga kami memperkenalkan dengan mengambil tema membantu orang tua. Dan tari ini kami garap sekelas TK dan PAUD, dan barusan kita mengadakan acara kolosal sebanyak 800 anak di Pelabuhan Kamal. Alhamdulillah semuanya ada respon dari masyarakat Bangkalan khususnya, Bangkalan khususnya dan Madura pada umumnya. Jadi kami awalnya datang ke sini ini dengan Mas Win sebenarnya bulan Juni ya Mas. Bulan Juni, sehingga pada waktu karena banyak kegiatan kami undur sekarang ini. Delalah ternyata di Sampang pengin ikut, Pamekasan pengin ikut, Bahyongki, Sumenem pengin ikut, teman-teman Mas Penny Probolinggo ingin ikut, Mas Tutun Situbondo ingin ikut. Besok kita bercita-cita, Bahyongki, kami pribadi ingin 4 Kabupaten Madura, ya Mas Win, pingin ngumpul-ngumpul bareng dengan teman-teman atau dulur-dulur tretan-tretan yang 10 kabupaten Pendalungan ya, yang ada di tanah Jawa sebelah pesisiran. Kami mulai dulu sudah 5 tahun belum tercapai, mungkin berawal dari sini Bayongki. Mudah-mudahan ketika ngumpul di sini kita mengadakan gelar kemah budaya. Kemah budaya untuk orang-orang khusus Bangkalan, tetapi tidak mendirikan provinsi Madura, enggak, tidak. Tetapi kita berjalan di bidang kesenian. Jadi mudah-mudahan tahun depan kita swadaya, yaitu kita ya kemah budaya, kita tampil, enggak ada dana dari siapapun. Cita-cita saya seperti itu, entah satu tarian, entah berpencak atau apa terserah. Yang penting kita ngumpul dulu, ngumpul-ngumpul, insya Allah nanti jadi besar. Madura yang ada di pulau sana, ngumpul dengan teman-teman tretan-tretan semuanya yang ada di pesisiran tanah Jawa. Mudah-mudahan seperti itu cita-cita kami. Amin, ibarakal amin. Sekian. Mudah-mudahan terus berkembang Madura di sini. Kapan saya undang lagi saya ke sini, mau datang lagi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Dar. Tarian kedua. Ayo. Kenapa? Baik, Mas Rama siap sanduk? Oke, semoga sanduk. Monggo Pak Kusnul. Saat sudah itu. Okay. Baik Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu dari Putri Sawunggaling mengkoordinir teman-teman dari beberapa tempat untuk menyajikan satu sanduk dengan gaya Madura. Karena di Batu ada sanduk modern dengan lagu-lagu modern. Ini adalah sanduk gaya Madura.
pasti nunggu ki. Lakar matuna orang matuna ki. Mun abini setong pelak ala ko pelak nyocor lakar matuna oreng matuna ki reng bini matura lakar patok manis din ratin celang sakcak mun kaya bestatik nubuki lakar matuna oreng matuna ki. Dari Sampang Pengkalan Sumenep ben Pamekasan orang bini banyak dupelak atenten reng bini matura rata-rata watua keladi sajang tua sajang rapi statik nubuki lakar matuna oreng matuna ki. Reng bini matura lakar patok manis din ratin celang sakcak mun eya bestatik nubuki lakar matuna oreng matura naki. Thank you.
Masih semangat ibu-ibu. Oke lanjut ya. Wah luar biasa. Apa tadi? Putri Sawonggale. Tepuk tangannya dulu. Hey, say. Asik.
Patio. Sumitro. Yo belek. Masih semangat, semangat, Putri Sawung Galeng gitu loh.